lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan berjanji dengan tema menu filter bagian yang 19 ya. Oke. Kita akan belajar dari edge detect. Ini bukan pinggiran, bukan deteksi pinggiran ya. Ini kayak grayscale nih hasilnya. Jadi di, kita akan bahas different of Gaussian, different of Gaussian, Gaussian aja bisa dipakai buat bayangan, terus neon sampai neon. Ini, kita mulai dari sini. Nah, bayangan dah, different of Gaussian. Oke. Kemudian selanjutnya edge. Di sini ada algoritma nih yang dibutuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya coba keluarin di sini. Hasilnya seperti ini. Ini yang diferensial gradient 6 plus output sopir. Oke, kita akan lihat ya di sini. Ini sopir output. Nah, beda sedikit kan. Oke, habis ya. Kemudian A plus hitam sampai pekat ya ini. Neon seperti ini ya, ada sedikit warna yang masih dipertahankan di sini. Oke, sekian dari saya tentang pembahasan menu filter ini. Kalau bisa pertanyaan silahkan kirim email atau tulis di kolom komentar. Dari saya, terima kasih.